Terima kasih juga kepada Bang Maman yang memberikan tips-tipsnya dan ini bermanfaat saya dan juga untuk para penonton tentunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tani, jumpa kembali bersama kami Maman Channel dan ini Akang Sutanto teman-teman. Hari ini kita akan praktek membuat pupuk organik tanpa fermentasi langsung diaplikasikan sahabat. Oke, nah siap. Ini Akang Sutanto tolong cuci air dulu. Kita siapkan air dulu untuk yang pertama teman-teman. Siap. Nah sambil nunggu Akang Sutanto ngambil air, kita aduk dulu ini teman-teman. Alhamdulillah Akang Sutanto ini nasibnya bagus teman-teman ya. Kemarin setelah kita membuat bedengan dan membuat pupuk dasar, malamnya kehujanan teman-teman. Dan hari ini ketika kita menetralkan kohe kambing, cuacanya panas. Jadi ini kejemur tadi teman-teman. Nah hari ini kita akan tambah mikrobanya dengan pupuk organik cair yang sudah kita siapkan sahabat. Nah sahabat tani, untuk bahannya hari ini kita menggunakan ini sahabat. Di sini ada beberapa mikroorganisme. Yang pertama ini triko cair sahabat ya. Ini JPT sekaligus trichoderma cair sahabat. Nah sahabat tani, selain ini kita juga akan menggunakan jakaba sahabat. Nah ini jakabanya sudah tumbuh sahabat ya, super mantap ini jamur jakaba. Ini penyubur tanah dan tanaman sahabat ya. Nah sahabat tani, selanjutnya kita juga akan tambahkan dengan ini tanah hutan sahabat ya. Nah ini tanah hutan ini sebagai sumber mikroorganisme juga supaya nanti tanaman akan Sutanto subur-subur teman-teman. Nah selanjutnya kita juga akan tambahkan ini biang kompos yang sudah kita buat sahabat. Ini bahannya dari tanah hutan juga sahabat ya, tanah hutan yang dicampur dengan asam humat. Udah dapat airnya Kang? Udah dapat. Nah sekarang kita kerjasama nih Kang. Nah ini Akang tolong iris gula merahnya, kita gunakan satu biji sahabat. Nah segini. Wow ngeri, goloknya tajam teman-teman. Nah untuk yang ini kita untuk yang lain nanti ya teman-teman, persediaan untuk pembuatan pupuk yang lainnya sahabat. Nah sahabat tani, sambil Akang Sutanto iris gula merah, kita juga akan larutkan ini asam humat yang dicampur dengan tanah hutan sahabat. Ini kita sebut biang kompos sahabat ya, karena mikroorganismenya kompleks di sini sahabat. Nah ini kita larutkan dengan air sahabat biang komposnya. Kalau teman-teman pengen melihat cara pembuatannya, silahkan teman-teman cek di video ini teman-teman, cara membuat biang kompos ini sudah ada videonya teman-teman ya. Itu singkong buat apa Kang? Buat ngaduk Kang. Buat ngaduk. Wah mantap, kreatif ini teman-teman. Akang Sutanto ini kita ajarinnya cepet pinter ya sama teman-teman, kreatif langsung ngerti dia. Nah Akang sekarang bantu Mimin ini masukin tanah hutannya. Nah ini teman-teman, tanah hutannya kita gunakan semua aja itu. Nah teman-teman, ini tanah hutannya kita masukkan semua teman-teman, sekitar 3 kg teman-teman. Ini mikroorganisme dari hutan, mantap. Luar biasa. Nah selanjutnya kita akan masukkan air jakaba teman-teman. Ini jakabanya sudah tumbuh teman-teman, luar biasa.
Nah, teman-teman, untuk air jakabanya kita gunakan 400 ml, teman-teman. 200 400. Nah, ini teman-teman, siapa tahu teman-teman pengen melihat seperti ini jamur jakaba, teman-teman ya. Kita kasih 400 ml untuk jamur jakabanya, teman-teman. Selanjutnya ini yang penting, sahabat ya. Ini ZPT plus Trichoderma. Ini fungsinya sebagai zat pengatur tumbuh dan juga sebagai agensia hayati atau fungisida hayati, teman-teman. Ini Trichoderma, teman-teman ya. Fungi pengendali hayati, teman-teman. Kita gunakan 400 ml juga, teman-teman. Empat ratus. Ya, karyawannya getol banget, teman-teman. Diaduk langsung sama dia. Ini menyuburkan tanaman, bro. Iya, benar. Ini mikrobanya kompleks, teman-teman. Dari tanah hutan sudah ada, asam humat sudah ada, ZPT sudah ada, fungisida hayati atau pengendali hayati juga sudah ada, teman-teman. Plus jakaba. Woi, mantap ini, teman-teman. Ini kita akan langsung gunakan, teman-teman. Jadi ini kita akan fermentasi di lahan ya. Ini juga supaya penggunaan pupuk dasar kita lebih hemat, teman-teman. Dengan menggunakan cara seperti ini, pupuk dasarnya hemat, teman-teman. Jadi kita akan masukkan nanti kompos ini per lubang tanam saja. Dan juga ini fungsinya sebagai penutup ketika nanti kita menanam pada tanaman kita, teman-teman. Misalkan teman-teman nanam cabe, sambil nanam bisa ditutup menggunakan kompos instan seperti ini. Nah, sekarang kita siramkan. Siapa yang ngaduk ini? Akan apa saya yang ngaduk ini? Boleh, boleh saya ngaduk. Oh iya, akan nanti yang ngaduk ya. Saya yang nyiram. Nah, seperti ini kita siram, teman-teman. Kita disiram dulu satu kali, diaduk sampai tiga kali pengadukan, teman-teman. Ya, kita siram-siramkan seperti ini, teman-teman. Ini pengadukan yang pertama, teman-teman ya. Ya, terus semangat teman-teman, kita aduk, teman-teman. Sekarang kita siram lagi untuk yang kedua, sahabat. Ya, kita aduk lagi, teman-teman.
Nah teman-teman, sekarang kita siram lagi untuk yang ketiga kalinya teman-teman. Ya, kita siram-siram teman-teman. Luar biasa mantap teman-teman. Mikrobanya sudah kita taburkan ke sini. Dan pupuk ini tidak bau teman-teman ya. Gimana Kang, bau nggak ini? Tidak Kang. Tidak ya, mantap. Soalnya jamurnya banyak ya. Dari triko, dari mikorija juga dari hutan. Tentunya ini tidak bau ya pupuknya. Walaupun pakai jakaba teman-teman. Karena kita campur tanah hutan tadi teman-teman. Nah teman-teman, ini tahap yang terakhir, kita aduk teman-teman. Rata ini mah mantap. Nah teman-teman, karena ini sudah diisi mikroba teman-teman ya, untuk sementara kita tutup dulu pakai daun teman-teman. Kasihan teman-teman ya, ini ada mikrobanya, kita tutup pakai daun teman-teman. Karena mikroba di alam aslinya itu tertutup dedaunan ya. Kita tutup pakai daun teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video kami. Terima kasih juga kepada Bang Maman yang memberikan tips-tipsnya dan memberikan tekniknya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk saya dan juga untuk para penonton tentunya teman-teman. Oke teman-teman, saya Maman Channel Production dan ini Tanto. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Kami akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.